Aduan demi aduan telah dilakukan penduduk setempat namun masih tiada tindakan daripada pihak berkenaan. Berapa lama lagi masa yang diperlukan dan berapa ramai lagi mangsa nahas jalan raya yang berlubang sebegini? Di sini bersama saya penduduk setempat kawasan ini. Umar, tak makan ya? Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Dah berapa lama ini kawasan jalan taman raya kita ini tidak diperbaiki? Kalau ikutkan ni dah hampir 6 bulan lah jalan ni rosak. Ini anak abu. Anak abu? Ya. Yalah. Anak abu. Kat belakang tu. Bahaya ini tempat tau. Kat situ kan? Apa dia ni? Yalah. Kat depan tu aja. Kat situ memang banyak aksiden. Terutamanya orang naik motor. Ya. Siasatan telah dilakukan. Menteri post statement. Berkaitan dengan kes maut di kawasan berkenaan. Dan kita dapati jalan berlubang di kawasan tersebut adalah berpunca daripada lori yang sering kali melalui jalan tersebut untuk makan di kedai makan berhampiran. Apa kena-mengena dengan kedai makan aku? Kalau nak buat siasatan macam ni, baik tak payah? Tu, pemalakan ke belakang tu. Ramai ayat ngadu. Satu apa pun tak lut. Sabar je, Jamil. Tengah sampai habis, menteri ini cakap. Dan kita juga dapati jalan itu berlubang kerana hujan dan panas yang mengakibatkan hakisan. Hayah, tak habis-habis hasil siasatan. Kita hanya mahu tahu tindakan lanjut itu saja. Ya, saya akan bawa perkara ini dan kami setuju untuk menubuhkan satu jawatan kuasa bagi menyiasat perkara ini secara terperinci sama ada kedai tersebut perlu dialihkan atau tidak. Kalau nak tengok aku mengamuk macam orang hilang akal, datanglah sini pindahkan kedai aku. Jadi siapa yang tidak ya, sudah kita marah-marah macam ni pun tak selesai masalah ni. Jom, ikut aku. Kita pergi turun jalan tu sekarang. Jom lah.